kita kembali lagi di Superbook Game Show. Hari ini seperti sebelum-sebelumnya Kak Rafael, pasti kita akan memainkan sesuatu yang seru banget. Yo, pasti dong. Superbook Games itu selalu seru semuanya. Di Superbook tidak ada yang games tidak yang seru. Tidak seru. Itu catatan. Yes, betul. Karena kita udah bilang seru, kita harus kasih tahu nih kita main apa nih hari ini Kak Rafael. Nah, kita akan bermain games yang benar-benar seru banget deh. Nah, tapi kali ini kita yang main, Kak. Kita yang main. Kita nih berdua nih main nih. Enggak dong. Oke. Ada teman-teman kita juga yang akan bermain bersama kita. Saya udah ragu aja kita berdua-dua yang main karakter. Saya pikir main PS gitu, apa gitu. Pasti ada teman-teman kita juga yang bermain bersama kita. Kita panggil langsung aja teman-teman kita ya. Boleh, saya enggak ngerti soalnya gimana dia. Gini cara panggilnya. Oke. Caranya nih, ya. Ini dia teman-teman kita yang akan bermain game bersama kita. Hebat cara manggilnya kayak. Oh iya dong. Itu di luar dari kebiasaan. Itulah hebatnya Superbook. Keren sekali ya. Nah, hari ini kita akan bermain game kayak best. Oke, okay, oke. Nah, bermain gamesnya itu gampang banget. Ya. Di tanganku udah ada jejak kaki. Wow. Jejak kaki ini harus bisa diletakkan di bawah. Oke. Okay. Supaya kita bisa menuju ke tempat garis finish. Oke, okay, oke. Okay. Nah, caranya gimana? Teman-teman nanti yang akan bantu taruh di bawah. Misalnya nih, contoh. Coba bantu taruh di bawah. Kamu taruh di bawah satu. Nah, ya. Taruh di bawah, coba satu. Nah, nanti kita hanya boleh menginjak jejak kaki ini. Jadi nggak boleh di luar. Nanti begitu ini pindahin lagi. Ayo, Alvaro, bantu langsung pindahin ke sini. Kira-kira seperti ini. Siap. Ya, misi dari games ini adalah bagaimana kita bisa mengikuti jejak kaki si bungsu menuju ke hati bapak. Betul, mantap. Kira-kira bisa mengerti ya? Mantap, kita mengerti ya. Nah, ini perlu ketelitian, perlu kecepatan dan kerjasama yang sangat baik. Jadi ini harus kerjasama ya, kita harus bisa ya. Ayo, kita pasti bisa menang ya. Ayo. Oke, Siara, kita mungkin bisa langsung mulai aja gamenya, Kak. Siap, Kak. Oke, semuanya kita siap bermain. Siap! Jauhan. Bisa. Ya, ayo lebih jauh. Aduh, mantap. Aduh, pasti bisa. Aduh, mana kita kalah jauh. Lebih jauh lagi. Balik. Kita harus menyelesaikan permainan ini. Ayo semangat. Jangan terlalu jauh. Lagi. Dikit lagi. Ayo. Oke. Okay. And the winner is coming. Tosudong. Kita menang. Seru banget ini. Sangat menguras energi ya, Kak ya? Yes, betul sekali, Kak. Nah, kira-kira dari game yang seru ini, kira-kira nih kayak best apa sih makna dan temanya? Saya ngambil ini dulu kayak. Ngambil apa tuh? Seret. Oke, tapi dari permainan ini kita belajar bahwa bagaimana tuh menggambarkan anak yang bungsu itu bisa kembali ke rumah bapak. Itu tadi melalui tapak-tapak kaki tadi tuh. Oh. Gitu, Kak. Menggambarkan lah kepada teman-teman bahwa ya seperti itu kisahnya. Oke, kalau begitu sangat luar biasa. Nah, yep. Buat kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang mau tahu games kita lainnya, games seru lainnya, gampang banget. Tinggal klik tombol subscribe dan juga lonceng di bawah ini. Dan juga jangan lupa like video kita, game seru yang hari ini. Oke, itu aja Kak untuk kali ini. Sampai ketemu lagi ya Kak, Tuhan berkati. Oke, God bless you.